Ini sekarang sama Pak Kades dibuatin kandang khusus, kandang umbaran ya, si sapi putih raksasa keluar kandang dari Saputra Farm. Wah, kalau tingginya ya, wah tingginya kayak kandang, ngeri. Wah ngeri. Sapi PO. Ini kakinya mulai pulih ya, daripada kondisi kemarin. Ini sudah diumbar sekarang, dibuatkan kandang umbaran untuk biar kakinya lebih baik ya. Ini kandangnya kandang umbar ya, diumbar sapinya biar geraknya makin bebas dan kakinya lekas membaik ya. Tinggi ya sapinya. Sapinya ngeri-ngeri ya. Jos, belum ada nama. Kalau ini apa ya jenisnya? Oh, ini dijual ini Pak Mai. Dijual, infonya dijual ya. Kalau alamat kandangnya ini Saputra Farm, ada di Wonosuko Tamanan Bondowoso. Jos, sapi-sapinya. Sapi-sapinya Pak Kades istimewa. Dan habis ini coba kita cek bobotnya sapi ini ya, berapakah BB-nya sapi ini. Ini belum nyombor, belum dicombor posisi sapinya, dan nanti kita lihat seperti apa kalau sapinya sangat-sangat sehat ya, semakin bagus daripada kemarin kita buat konten di sini. Sapi ini kakinya pincang, sekarang sudah membaik. Ini cuma yang bagian depan memang kurang sehat ya. Infonya dulu dari Pak Kades sempat kena apa namanya, senam PMK di depannya. Jos gandos sapinya Pak Kades. Kalau comborannya ampas tahu, konsentrat sama dedak. Hijauannya full, pakai odot, pakai rumput ya. Itu tingginya ngeri. Sapinya Pak Kades istimewa semua ya. Ada sapi PO-nya tinggi sekali. Ada Bruno di sini juga. Istimewa. Sapi-sapinya Pak Kades. Jos gandos. Berapa, Mai?
ada, ayo tarik pasangan. Gemang sebenarnya. Gemang apa enggak ramai? Nang dia mun bila kata aku apa jandu gini gunung ore kono. Berapa? 9 10. Saya enggak tahu berapa lebih dia. Lebih jangan ngatos. Tak ngunci. Enggak lebih jangan ngatos. Pek ada. Cek utah hateng mau teteng Pak Mai. Tak bodoh kok. Tembang setengah hari tak parah. Belum kunci ya. 900. Kunci lah dong. 97 kilo. Kurang 13 kilo. Kurang 13 kilo ya. Kalau tingginya lawak tinggi pol 170-an ya. Dan ini sapi PO raksasa. Ini masuknya PO apa crossingan ya sahabat ternak? Saya kurang paham. Kalau punuknya itu punuknya PO ya. Apakah mungkin teman-teman yang lebih paham lah ini? Ini sapi PO atau ada crossingan darah Brahmanya atau gimana ya? Dan ini lagi di luar. Coba kita cek bobotnya seperti apa dan berapa kata bobot sapi raksasa putih milik Pak Kades ini, apakah tembus 1 ton atau berapa? Dos gandos. Ini sekarang sama Pak Kades dibuatin kandang khusus, kandang umbaran ya si sapi PO. Ini kandangnya. Jadi emang dilepas di kandang ini, diumbar biar kakinya tambah bagus perkembangannya si sapi. Ngeri ya sapi PO ini. Jos gandos. Sapinya Pak Kades besar-besar loh sahabat ternak. Jadi mungkin teman-teman yang pengen lihat sapinya Pak Kades, monggo langsung ke sini ya. Ini alamatnya lengkap, ada di Wonosuko Tamanan Bondowoso Jawa Timur. Kalau nomornya gak ada ya, di sini langsung bisa datang. Yang mau belajar sapi jumbo, beliaunya sangat welcome, sangat terbuka masalah sapi-sapi ya. Panas. Mau dimasukin Pak Kades? Nah ini kita dimasukin ya setelah cek bobot tadi. Masuk kandang sapi putih raksasanya Pak Kades. Wih, mau kemana ini? Dilepas ya. Jos gandos sapinya Pak Kades. Mungkin itu saja sahabat ternak untuk video ini. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.